Banyak pihak belakangan kerap menjodoh-jodohkan Marisha Icha dan Fadli Faisal. Saat hadir di sidang perwalian gala pada tanggal 9 Februari, Marisha memang tertangkap kamera, mesra, bersama Fadli. Dalam video, keduanya asyik ngobrol dan duduk menempel. Sejumlah netter pun kian gencar menjodoh-jodohkan keduanya. "Kenapa ku suka kalau mereka berjodoh? Hahaha," tutur salah satu netter. "Kok sama mereka kenapa gua greget yak?" celetuk fans lain. Di sisi lain, Marisha tampaknya sempat bereaksi pasca dijodohkan dengan kakak Fujianti Utami. Alih-alih menyangkal, sahabat Vanessa Angel itu terlihat senang ketika dijodohkan dengan Fadli. "Kok bisa dapat video ini ya?" ujar Marisha saat dilapori soal video dirinya dan Fadli. "Kita memang candu." Selain Fadli, Marisha juga sempat dijodohkan dengan kakak Fuji lainnya, yaitu Franz Faisal. Sempat nge-vlog bareng, tatapan Franz pada Marisha sukses membuat fans baper. Yang menarik, Franz juga tak keberatan jika dijodohkan dengan Icha. Malahan, adik tertua Bibi Andriansyah itu bercanda siap poligami ketika diminta memilih Marisha atau sahabat Vanessa lainnya, bernama Andi Ayu Tias.